atlet-atlet para akan bersiap sedia untuk sangat. Kira-kira 400 penyokong menyambut ketibaan skuad Paralimpik Kejohanan Dunia Jawatankuasa Paralimpik Antarabangsa IPC 2017 dari London di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada Isnin. Kejayaan skuad olahraga Paralimpik di kejohanan itu dengan mengumpul 2 pingat emas dan 1 perak menambah keyakinan atlet para negara untuk bersaing pada Kejohanan Sukansi dan Para ASEAN 2017 di Kuala Lumpur. Sambutan meriah tertumpu kepada atlet para negara dalam acara lontar peluru F20 Muhammad Ziad Zulkifli yang menghadiahkan emas dengan rekod baru dunia, pemenang pingat emas acara lompat jauh T20 Abdul Latif Romli dan pemenang pingat perak 100 meter T36 Muhammad Rizwan Muhammad Puzi. Ketibaan skuad Paralimpik itu turut disambut dengan kepulangan skuad bola sepak bawah 22 negara dalam kelayakan kejohanan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2018 yang mencipta sejarah layak ke kejohanan itu buat kali pertama. Dan yang paling akhir Arif Farhan Maisa. Tepukan untuk skuad bawah 23 tahun negara.